Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, insyaallah pada malam ni kita sambung tadabbur kita surah Al-Mulk ayat 15. Buka surah Al-Mulk ayat 15, jadi kita minta imam kita yang suara sedap suaranya kita ikut sama-sama dia baca ayat ni. Boleh fadal 15. Ayat 15. Imam baca, kita ikut sama-sama. Ke surat apa? Iman 63. Oh, tak buka lagi. Terjemahkan dia dulu. Jadi ayat ni Allah berfirman huwallazi. Jadi huwa ni siapa? Rujuk pada Allah lah, dialah. Domer ni rujuk pada siapa? Allah. Jadi dialah allazi yang ja'ala, telah menjadikan. Jadi kita terjemah macam tu. Dialah ni, dia ni besarlah, sebab rujuk pada Allah. Jadi sebelum Allah mula dia ni, kita kena tengok ayat daripada ayat yang kita baca seminggu lepas. Sebab itulah dia punya orang kata apa, point. Dia punya isi dia. Yang masuk huwa ni siapa? Huwa ni ayat dia daripada ayat 13 hingga 14 tu. Wasirru qawlakum awijharu bi, sembunyikanlah ucapan kamu ataupun jelaskanlah. Innahu alimu bidhati surur. Innahu dia, dari situ. Jadi ni sifat dia tu siapa? Jadi dia yang maha mendengar ni, yang ada, yang sama ada kamu zahirkan ucapan atau tak pun, Allah maha mendengar ni. Dia ni bukannya sekadar itu saja. Dialah yang mahu, maha mengetahui yang gaib. Dia juga adalah yang menjadikan. Jadi huwallazi. Sebab itulah ayat daripada ayat 12 cerita tentang orang mukmin yang terselamat daripada azab lah. Orang-orang yang boleh selamat daripada azab, syarat dia, daripada syarat ayat dia ayat 12 tu Apa dia? Innal ladzina yakhshawna rabbahum, itu dia takutkan Allah kerana dikenal Allah. Jadi ma'rifatullah lah ayat tu. Ayat daripada 12 sampai 13 sebelum ni, ayat sebelum ni, itu cerita tentang wajibnya kita ni mengenal Allah. Kewajipan kita mengenal Allah. Dan Allah jelaskan lagi sifat dia dalam ayat ni. Dia lah yang ja'ala. Apa makna ja'ala ni? Apa beza dengan khalaqa? Cipta. Beza sikit lah. Khalaqa ni maknanya cipta daripada, lebih kepada
apa yang belum pernah ada. Sedangkan ja'ala ni lebih kepada penyediaan. Dialah yang menyediakan untuk digunakan. Itu maksud ja'ala. Semua ja'ala macam tu. Dia telah menyediakan lakum untuk kamu. Al-ar, bumi ini. Dialah yang menyediakan ataupun menjadikan untuk kamu, wahai manusia. Kamu ni rujuk pada kita lah, semua makhluk. Terutamanya kita, manusia ni, khalifah. Iaitu zalulan. Zalulan, maksud zalul ni, maksud dia, asal dia, mana dia tunduk. Tunduk, menghinakan diri, ya. Tunduk. Jadi dalam ayat ni makna dia sahlan, iaitu sahlah, mudah. Jadi Allah jadikan bumi ni mudah untuk kita gunakan. Kita boleh gunakan atas dia, kita boleh juga ambil isi dia. Betul tak? Kalau bumi ni Allah buat semuanya lembut je tanah dia, kita tak boleh duduk atas dia. Kalau bumi ni Allah buat keras je sebelah semua, kita juga tak boleh ambil faedah daripada isi dia, contohnya. Jadi itu maksud zalulan. Semuanya Allah jadikan mudah. Itu sahlah. Kalau dalam tafsiran dia kata sahlah, maksudnya Allah jadikan bumi ini mudah untuk kita apa? Menggunakan dia. Kemudian famshu, maka imshu apa? Ini perintah. Ini nama dia perintah Allah. Dalam ayat ni ada satu perintah. Jadi perintah daripada Allah untuk supaya kita berjalan. Famshu fi, maka berjalanlah oleh kamu. Fi manakibiha, pada manakib. Ada tafsiran manakib ni maknanya gunung ganang. Setiap penjuru lah, di lembah-lembah di dalam tu semua kita berjalan. Jadi kita boleh kata penjuru-penjuru, sampai penjuru lah, berjalan di setiap pelusuknya. Kita kata berjalan di pelusuknya dunia ni. Untuk apa berjalan ni? Wa kulu mir rizki, dan kulu perintah juga, apa dia? Makanlah min rizki, daripada rezeki. Rezeki siapa? Jadi Allah balikkan ni pada hu ni lah. Rezeki daripada dia. Ingat lah, maknanya ingat rezeki tu bukan daripada kita sebenarnya. Yang kita cari tu kita dapat, kita rasa kita pandai cari rezeki. Dia juga yang bagi. Jadi wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nusyur. Ada nusyur ni maknanya kebangkitan, keluar daripada kubur untuk hisab. Baik. Jadi kita tengok sedikit faedah ayat ni. Daripada ayat-ayat ni kaitkan dengan ayat yang lain. Cuba kita, jadi bumi ni Allah persiapkan untuk kita, untuk manusia semua. Jadi kita boleh gunakan semua ni selagi mana tidak ada larangan dalam syariat. Cuba tengok dalam surah 2. Ayat 40 apa? Ayat 28 eh. 28. 29. Wallazi wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ayat 29 kan. Dialah yang menjadikan apa, menciptakan untuk kamu apa saja. Ma ni maknanya umum. Semua yang ada kat bumi ni semuanya untuk kita gunakan. Cuba Ustaz baca ayat tu. Boleh tak? Imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم Dia Allah kata apa? Dia yang menciptakan lakum untuk kamu. Jadi bumi ni memang Allah cipta untuk kita. Gunakan dia. Dan semuanya fil ardi jami'an. Sebab tu daripada sini ada hukum. Al-aslu fil asya'ul ibahah. Asal kepada satu perkara muamalah kita nak berniaga ke apa ni, semuanya adalah harus asal dia. Kecuali bila ada hatta takumu, sampailah adanya dalil yang mengharamkannya. Contohnya apa? Semua asalnya boleh makan, tapi tiba-tiba ada haram apa? Haram kamu makan darah, bangkai, khinzir. Kemudian ada lagi dalam hadis-hadis yang lain larangan apa dia? Diharamkan makan haiwan-haiwan kan? Yang berkuku dan sebagainya. Ha, itulah syariat tu. Jadi asal kepada semua perkara tu kita halal asal dia. Bila ada hukum syariat yang datang dalil yang datang mengharamkan, bahawa kita tak boleh makan. Jadi ini satu tentang bumi yang Allah sebutkan. Dan Allah juga ingatkan kita bumi ni hakikat dia bumi pula. Memang bumi ni kita boleh guna kan, tapi dia ada hakikat yang lain pula yang kita kena fahami pula. Gunakan untuk apa? Makan minum untuk hawa nafsu semata-mata ke? Tidak. Sebab tu Allah ajar kita dalam surah tu, bukan surah 57 ayat 20, surah apa tu? Al-Hadid eh? Surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20, panjang sikit. Ini hakikat bumi, hakikat dunia. Buka surat berapa? 540. Kita tengok. Okey, Ustaz, tafadhal. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع Okey, jadi dalam ayat ni Allah mula dengan i'lamu. Tadi Allah kata dia diperkenalkan, dia lah yang siapkan bumi ni memang untuk kita guna. Tak ada masalah, memang untuk kita guna. Tapi sekarang ni Allah suruh kita ambil tahu satu benda, i'lamu, Allah suruh kita belajar pula.
Memang aku suruh kamu guna dunia, tapi bukannya guna apa? Ada dia punya cara dia. Allah ajar. Jadi Allah kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Tu pertama, ada beberapa perkara tentang dunia ni. Tahuilah dunia ini hanyalah sekadar apa? Mainan dan hiburan. Kemudian wa zinatun, dan hanyalah sekadar zina. Apa zina? Perhiasan. Wa tafahur. Jadi bila sebut perhiasan, kita kena faham maknanya asal benda tu cantik ke tak cantik? Bila sebut perhiasan, benda tu cantik ke tak cantik? Benda yang kena hias, cantik ke tak cantik? Asal dia? Tak cantik lah. Sebab tu dia kena hias. Faham? Jadi tak cantik lah. Sebab tu kena hias. Kalau cantik tak payah hias lah. Faham tak? Jadi dunia macam tu. Faham lah? Kena faham tu. Wazina. Kemudian watafahurum, apa ayat tadi? Watafahurum bainakum, dan saling tafahur apa? Memang macam tu. Saling bermegah-megah, saling rasa macam hebat antara kamu. Ini cerita siapa ni? Jadi Allah suruh kenalkan ni, ni ayat ni ada dua bahagian. Satu bahagian pertama, ini cara fikir ahli dunia. Sempitlah cara fikir ni. Cara fikir ahli dunia, dia memang nak apa? Hiburan, mainan, hiasan. Dan dia memang nak saling rasa bangga satu sama lain. Ini cara fikir orang yang apa? Sempit. Batakhafa khurum bainakum. Kemudian lagi yang kelima, watakasurum fil amwali wal aulad. Dan dia kerja dia nak mengumpul-mumpul, menghimpun. Takasur ni apa dia? Takasur. Daripada perkataan kasrah. Kasrah maknanya kasir. Kasir maknanya banyak. Memang kerja dia nak banyak-banyakkan apa? Harta dan juga bangga dengan anak-anak lah. Itu. Tapi ni ni kiblat siapa? Ahli dunia. Sebab tu Allah kata, i'lamu, kamu ketahui, kena tahu. Kita kena tahu dua benda kan. Kita kena tahu cahaya dan kegelapan. Baru boleh ada furqan. Baru bezakan mana betul mana salah. Sekarang kita nak pilih. Sebab tu Allah cerita dulu. Yang ni, pertama kita kena tahu. Dunia macam tu. Jadi kita sekarang kena luku. Aku yang mana satu? Yang tu kah? Yang lima ni kah? Kan? Kemudian Allah kata apa? Kamasali ghaisin. Jadi Allah buat umpama. Itulah guru yang terbaik. Guru ni diajar, dia bukan ajar orang kata straight je tu je. Dia ada buat satu analogi, dia pandai. Jadi Allah kata kamasali ghaisin. Jadi dia umpama, kalau kamu tengok hujan, hujan lebat. A'jabal kufar. Kamu baru tanam pokok tadi, tiba-tiba panas. Alamak, kamu bimbang, anak pokok ni mati kan. Tiba-tiba nampak gelap. Wah, apa dia rasa? Penanam jadi? A'jabal kuffar. Apa maksudnya? A'jabal kuffar. Kuffar ni maknanya apa? Cuba tengok dalam ayat tu. Ada kuffar, bukan dengan kuffar. Petani. Kuffar maknanya petani. Kenapa petani dekat dalam ayat ni disebut kuffar? Ini bukan jamak kepada kafir. Bukan? Dalam ayat lain ada juga perkataan kuffar. Maksud dia orang-orang kafir. Tapi dalam ayat ni kufar dia ni masukkan adalah petani. Zari', petani, orang yang menanam. Sebab apa? Sebab kafir ni daripada perkataan tutup. Tutup sesuatu yang berpotensi untuk muncul. Jadi petani ni dia buat apa? Dia tutup benih, dia korek-korek, dia tanam. Timbus kan? Itulah nama dia petani tu. Sebab itulah antara nama petani yang lain adalah kufar. Kafir tu adalah juga makna dia, kita boleh kata kepada apa? Petani. Sebab dia kerja dia sembunyikan benih. Faham tak? Itu asal mana dia. Tapi bila dah jadi satu nisbah yang, bila jadi dalam syariah ni, kita tak boleh lah pula kata macam tu. Kafir tu. Jadi besarlah benda tu. Sebab dia dah masuk dalam syariah tadi. Tapi asal mana kafir yang tu? Sebab tu lah asal dulu-dulu zaman jahiliah tu, kalau orang kafir, musyrik ni tak heran pun disebut kafir. Kuliah ayahul kafir, surah tu depan-depan mata dia, dia marah tak? Tak ada. Faham tak? Sekarang ni kalau kita kata orang kafir, marah tak? Marah.
Zaman tu tak ada sebab dia faham makna tu. Kan? Ha. Jadi kuliah ayah kafirun wahai depan-depan dia orang je. Kuliah ayah kafirun tak melenting pun, relax je. Kan? Ha, jadi ni. Jadi itu maksud ajabal kufar menggagumkan penanam tu. Sebab apa? Tadi, oh dia kagum tengok hujan ni memang best lah, memang sesuai dengan nak melumbuhkan dia punya harapan tinggi. Itulah umpama lima benda tadi tu. A'jabal kufar nambah tu, iaitu pertubuhan nanti yang berkaitan daripada hujan yang lebat tadi tu. Seronok tengok hijau. Itulah umpama lima benda ni. Seronok je kita rasa. Dapat apa? Hiburan dapat ni. Memang seronok. Tapi sifat seronok tu lama ke sekejap? Sekejap. Itu Allah nak kata tu. Sekejap, rugi. Sempit, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa faedah. Jadi, sebab tu Allah kata summa yahiju fatarahu musfarran. Kemudian nanti dia akan jadi layu. Kemudian kamu tengok dia jadi kuning. Dah tak lawa dah. Kemudian summa yakunu hutama, lalu dia akan jadi rapuh dan hancur, hilang. Itulah gambaran kita juga. Kita ni macam tumbuhan tu juga, sama aje. Hidup kita macam tu juga. Satu masa kita akan rapuh, reput dan akan hilang. Yang mana lima tadi yang kita rasa seronok apa dia? Lahun, laibun, kan? Zinatun, tafahur, lagi takasur. Lima tu semua yang tak ada apa-apa. Kalau kita tak faham nak guna dengan baik. Sebab tu ayat Allah cakap lagi apa dia? Dalam ayat seterusnya, dalam ayat yang sama ni. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat selepas tu kita semua, inilah dia. Jadi tadi dunia, sekarang Allah cerita fasa kedua. Yang ini yang sebenarnya kamu kena tahu. Ya'lam, ini yang kena kamu tahu apa dia? Nanti yang menunggu kamu sebenarnya, lima tadi tu dah hilang dah. Itu yang manusia sibuk seronok. Tapi rupanya yang itu tak tunggu kamu pun. Ditinggal semua. Yang tunggu kamu apa dia? Azab. Yang tunggu kamu yang pertama, Allah kata wa fil akhirati azab. Kita kena takutlah. Ya Allah, rupanya yang tunggu aku azab. Tapi Allah kata apa? Wa maghfirah. Dan ada juga yang tunggu kamu keampunan. Jadi kita kena pilih sekarang. Sekarang ada benda yang tunggu kita. Azab, keampunan. Kita nak pilih yang mana? Maghfirah. Kita kena pilih keampunan. Jadi kemudian wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan keampunan daripada Allah dan juga keridaan dia. Ha, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang sekejap saja. Jadi sebab tu ayat ni Allah kata, dialah yang jadikan kamu bumi ini mudah. Ha. Dan Allah kata bila mudah untuk kita gunakan, dan Allah guna perkataan yang unik ni famshu. Famshu ni kita kena faham makna dia. Bahasa Arab. Apa makna famshu? Ha? Ha, berjalan macam mana? Kita kena segera berjalan ke berjalan tenang-tenang je? Contohlah ada 10 orang. Saya ada 10, ada 10 orang budak kan, ni cikgu. Jadi ada 10 hadiah yang sama semua ni. Ada 10 orang murid, ada cikgu, 10 orang, ada 10 hadiah yang sama je. Eh, dia kata siapa nak? Tiba-tiba dia orang berebut. Patut tak berebut? Semua pun akan dapat benda yang sama. Nak berebut apa? Itu umpama ni dunia ni. Jalan relax-relax. Ha, kamu dululah, tak ada masalah. Itu sifat kita dengan dunia. Sebab Allah dah bagi dah. Rezeki dah ada. Dah tetap semua dah. Nak kerja apa? Faham? Itu Allah kata. Tapi kalau ada satu benda, okay, siapa cepat dia dapat. Itu sifat dia, kita kena buat apa? Kena segera. Keampunan Allah dia macam tu. Sebab tu ayat tadi surah 57 ayat 20 tu, cuba baca ayat 21. Cuba tengok apa Allah kata pada keampunan. Pada dunia Allah kata famshu, jalan relax je. Tapi pada keampunan Allah suruh kita buat apa? Cuba tengok. Cuba tengok ayat 21. Memang boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy سابقوا
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arudis samaa'i wal ardi u'iddat. كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jadi Allah kata apa? Selepas Allah kata di akhirat itulah yang menanti azab dan keampunan. Jadi kamu segera kena segera cari apa? Cari lima yang awal tadi ke? Cari azab tu kerana menunggu azab ataupun keampunan? Cari keampunan segera. Sebab tu Allah terus kata apa? Sabiqu ila maghfirah. Yang itu yang kita kena pilih. Tapi ramai yang pilih yang mana? Yang bersegera yang mana dulu? Sebab tu ramai yang waktu muda sibuk cari kerja kan? Ramai. Tapi kurang cari ibadah. Betul tak? Tapi bila dah tua baru. Ada tak yang tua-tua dah tiba-tiba saya nak minta kerja, ada tak? Tak ada pun. Hakikat macam tu. Sebab dia tak faham ayat ni. Tak. Sebab tu waktu untuk dapat ni keampunan ni yang paling tinggi, yang paling hebat, bila waktu kuat, waktu muda tu, gunakan itulah untuk tu potensi dah dapat akhirat yang hebat tu. Maksud kena gunakan waktu emas dia waktu tu sepatutnya. Jadi ini Allah nak suruh kita macam tu. Sebab tu Allah gunakan perkataan famshu fi manaqibha, jalan. Sebab apa? Rezeki kamu dah dijamin. Rezeki dah dijamin. Bahkan kita ni pandai, ada otak, boleh pandai cari rezeki kan? Allah jamin rezeki kita je ke? Siapa lagi rezeki Allah jamin? Binatang yang tak reti fikir tu, yang tak ada planning pun, pun Allah jamin, apatah lagi kita. Binatang tu tak ada planning pun. Kita kan siap buat macam-macam lagi itu ini. Oh, planning tahunan semua adalah mingguan lagi je. Tapi tak dapat juga kadang-kadang. Sebab apa? Bukan tangan kita, Allah punya sebenarnya. Binatang yang tak ada akal pun, semut pun, pun Allah jamin. Ada tak ayat tu? Cuba buka surah 11 ayat 6. Surah 11 ayat 6. Surah Hud ayat nombor 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. Ni wa ma min dabbah, dan tidak ada pun daripada satu pun binatang. Dabbah ni apa? Binatang melata. Semua sekali lah. Semut apa semua? Di bumi ini melainkan alallahi rizqa. Ala ni maknanya di atas pertanggungjawapan Allah. Allah yang menentukan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia tahu apa dia? Mustaqarraha ni
tempat di mana berdiamnya binatang tu, wa mustaudaha, dan tempat penyimpanan. Kat mana rezeki dia tersimpan, terpendam kat mana? Semua Allah dah tahu dah. Jadi kullum fi kitabim mubin, semua yang dah tetap dalam sebuah kitab, dah tertulis dah. Kita akan dapat limit sampai mana? Sebab itulah ada seorang tu rezeki akhir nanti adalah seteguk air je. Contoh kan? Dan nanti saat akhir, walaupun dia dah nazak, dia teruk sangat, dia akan minta seteguk air. Itulah rezeki last dia. Dia mana tetap dah, dia akan minum seteguk air, itu je tinggal rezeki dia. Habis tu, habis dah dia. Sekarang ni rezeki di tangan Allah. Kan? Cara yang akan jadi satu penentuan adalah apa? Cara manusia dapat. Contohnya kita sebenarnya dah ada, umur kita ni dah tertulis lah, masa roh kita sampai lagi, malaikat dah tulis. Kalau dalam hadis sahih kan, malaikat tulis rezeki dia, ajal dia semua sekali. Ah, berapa banyak dia dapat semua hidup dia, contohnya lah. Tak tahulah kan, kita cuma buat analogi tu je. Dia dapat 100 juta contohlah. Kan, itu dalam angka wang lah. Bukan mesti rezeki ni, bukan wang saja. Dia ada kesihatan dan sebagainya. Semua tu cara pengingatan Allah yang kita tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kita nak mudahkan macam tu contohnya. Cik, sekarang ni kita sedang melukis jalan kita. 100 juta kira memang itu milik kita. Cara kita mendapatkannya macam mana? Dengan cara halal ke dengan cara haram? Ha, itu dia. Itu yang kita kena, sebab tu kita kena belajar. Inilah yang masuk awalnya, jalan dengan cara macam mana? Cara yang halal. Wa kulu mir rizqi, makanlah rezeki tu memang kamu punya. Tapi cara dapat macam mana? Di situlah pentingnya syariat ni. Di situlah pentingnya kita belajar kenal Allah ni. Tapi kalau orang tak kenal Allah, agak-agak macam mana? Dia tak pedulilah. Dan dia rasa dia dapat cepatlah. Tapi dengan cara yang salah. Baik. Jadi kalau kita lihat lagi dalam surah 28 ni, Allah sebutkan cara kita yang kita kena tanamkan dalam fikiran kita. Surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. Muka surat 391, 394 ke 394. 394. 28 ayat 77 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله wabtaghi. Jadi tengok di sini cara yang Allah ajar dalam Quran ni. Tujuan kita cari rezeki lah untuk ni. Wabtaghi fi ma ataakallah, dan carilah apa saja yang Allah berikan kepada engkau. Jadi dengan rezeki yang kita dah dapat, untuk apa kita kena gunakan? Darul akhirah. Gunakanlah untuk akhirat. Rugi tak guna. Kita dapat sesuatu yang orang lain tak dapat. Kita ada tanah. Kita ada banyak lagi yang orang sibuk kejar. Kan? Tapi kita Allah beri peluang dapat.
Maka apa dia gunakan untuk apa? Darul akhirah. Patutnya macam tu. Ini yang pertama, itulah matlamat utama tadi. Apa dia? Cari akhirat. Sebab tu ni nama dia sabiq. Segeralah wasari'u ila maghfirah. Banyak banyak ayat macam tu. Fafiru ila Allah. Bila sebut tentang apa dia? Keampunan, Allah suruh segera. Bila sebut tentang ibadah, Allah suruh segera. Bila sebut tentang akhirat, Allah suruh segera. Tapi bila sebut tentang dunia, Allah suruh tenang-tenang. Tak payah bergebut-gebut. Jadi wa bataru fi ma ataka Allahud darul akhirah. Tapi dalam pada tu juga kena seimbang. Apa dia? Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupa bahagian dunia. Tapi Allah tak kata wa bataru. Cara pendekatan berbeza. Wala tansa. Sebab apa jangan terlupa? Maksudnya jangan lupalah kita ada hak. Badan kita ada hak, isteri kita ada hak, anak kita ada hak. Kan? Contohnya nak pergi berjihad tu kan contohnya. Tapi apa? Yang wajib dia tak tunaikan, tak boleh. Itu maksud dia, jangan lupa benda tu. Itu kewajipan. Jadi dosa, tak boleh. Sebab itu banyak antara hadis sahabat-sahabat yang nak pergi jihad, Nabi kata apa? Kamu ada ibu ada ayah, Nabi suruh jaga mak kamu. Ada anak nak ni kan, Nabi suruh jaga. Contohnya. Sebab apa? Tak ada mereka tak dapat, tak boleh ditunaikan hak tanpa dia. Maka dia kena, itu lebih besar daripada dia pergi. Itu maksudnya wala tansa nasi maka bina dunia. Bukan berlebihan. Sampaikan tak tahu nak guna untuk apa, tapi ada. Ini dah berlebihan nama dia. Jadi ini sebab itulah saya suka untuk nukilkan satu asar daripada Ali bin Abi Talib. Jadi kita jadilah anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Ayat ni ajar kita untuk gunakan dunia ni. Sebab tu Allah kata wa ilaihin nusyur. Gunailah dunia ni dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah ajar kita. Kenapa ingat semua yang kita gunakan akan dibangkitkan, dihisap. Kata Ali, dia kata panjang sikit ni ya. Irtahalatid dunia muqbilah. Okey. Kita akan tutup dengan hadis ni lah.
Hasan eh? Okey. Jadi kata Ali bin Abi Talib, ini asal daripada beliau, nasihat kepada Ali ni. Lepas tu dia antara ilmuan yang menjadi rujukan orang, sahabat-sahabat semua. Kan? Selepas Nabi, Abu Bakar, seterusnya Ali ni. Jadi banyak kata-kata hikmah para sahabat yang kita kena tahu. Antaranya Ali ni dia kata apa? Ini nasihat dia kepada umat ketika ni. Jadi kata irtahalatid dunya mudabbirah. Dunia sedang apa? Semakin pergi jauh, membelakangkan kita. Kita kena ingat ni, dia ingat ke kita ni? Dunia sekedar membelakangkan kamu, kamu kena ingat tu. Wartahaliti dunya mukhbilah, dan akhirat sedang berdepan dengan kamu. Kita semua itulah dia. Jadi walikul liwahidatun minhuma banun, dan bagi kedua-dua ni, dunia akhirat ni, ada anak-anak dia sendiri yang ikut. Kedua-dua ni memiliki anak masing-masing. Dunia pun ada anak-anak, akhirat pun ada anak-anak. Jadi kedua-duanya ada anak-anak ni. Sekarang ni apa kata Ali? Wa kunu min abna'il akhirah. Maka kita jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kamu jadi anak-anak dunia. Kenapa kita kena jadi anak akhirat? Kenapa kita tak boleh jadi anak dunia? Faham tak? Kenapa dia kata anak? Apa sifat anak dengan ibu? Kalau kita tengok anak itik kan, mana-mana pun, sifat anak dengan ibu apa? Ngekor je kat mana pergi. Kita jangan ngekor je dunia ni kat mana pun. Nak ke mana perginya? Dia sebenarnya sedang belakangkan kita, dia akan tinggal. Ekor ni lah siapa? Akhirat. Sebab tu dia kata, kenapa kamu kena jadi anak-anak akhirat? Sebab fa'innal yawma amal. Kerana sesungguhnya sekarang ni, apa dia? Waktu amal. Wala hisab. Waktu kerja. Dunia waktu kerja. Dan bukan waktu sibuk nak kira-kira. Bukan waktu sibuk nak sibuk kira. Kira-kira. Kerja kita bekerja. Ada benda, gunakan kerja jalan Allah. Ada lagi, dapat. Jangan kira. Bila kira tu yang pegang kat tangan tu, pegang masuk hati tu. Serah. Untuk kita kira kat sana nanti. Sabar sikit. Sebab apa? Kerana sesungguhnya sekarang adalah waktu sibuk dengan kerja, bukan waktu sibuk hisab. Kemudian waradan, dan besok bila mati nanti, hisabun ialah waktu untuk hitung perhitungan. Wala amal, dan tak ada lagi waktu nak sibuk kerja. Faham tak? Faham tak dia punya analogi Ali ni? Cantik tak bahasa dia? Bahasa Arab lagi dah cantik. Kita dah terjemah kan. Jadi ni kata dia apa? Ingat kan, dunia akan semakin lama. Ingatlah, dunia ni makin melakangkan kamu. Kamu sibuk ikut dia tak nak pedulikan kamu pun. Sibuk ikut kenapa? Akhirat yang sedang makin berdepan dengan kita. Jadi, dan setiap kedua ni ada anak-anak dia. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Kenapa? Kerana dunia ni waktu sibuk kita buat kerja, tak payah sibuk nak ikut dia. Dan tak ada waktu untuk hisab, dan besok adalah waktu untuk perhitungan, bukan lagi waktu nak buat kerja. Jadi akhirat ni waktu sibuk nak kira-kira. Tapi kalau nak kira apa, kalau tak ada apa-apa, habuk kan, dah rugi. Orang lain sibuk seronok kira-kira, kita sibuk tak ada apa-apa, mengira dosa pula. Ini kita kena bimbang. Inilah apa yang kita kena muhasabah lah pada ayat-ayat macam ni. Ayat Allah ni, Allah suruh kita cari rezeki ni, gunakan untuk nusyur. Cari makan semua ni, tapi guna untuk apa? Kebangkitan. Kita boleh makan, boleh minum, tapi gunakan untuk apa? Faedah di hari kebangkitan nanti. Sebab tu pada satu hari pagi, ada satu cerita juga, hadis juga ni. Abu Bakar
Kan? Bukan Abu Hurairah, ha? Bukan Abu Bakar keluar rumah tengah hari yang panas. Sebab apa? Makanan tak ada langsung. Lapor kan? Lapor ni duduk diam lagi lapor. Dia kena berjalan lah. Dia pun berjalan jumpa Umar. Kan? Lepas tu jumpa Nabi. Ha, kenapa semua berkumpul ni? Sebab apa? Rupanya kelaparan lah. Tiba-tiba ada sahabat seorang tu, dia jemput tiga-tiga ni makan. Ha, jemput tiga-tiga ni makan. Lalu lepas selesai makan, kan? Jadi selesai makan mereka pun keluar. Jadi apa yang kita dapat ni, itulah dia. Tadi kita lapar, sekarang ni Allah bagi rezeki. Nabi kata apa? Ha, itu semua, itu semua nanti akan dihisap. Semua yang kita makan tadi tu, itu pun akan dikira semua tu. Ha, benda-benda macam tu. Jadi kita kena ingat apa yang kita makan ni semua, bukannya belum lagi apa yang kita yang lebih besar lagi. Kan? Ha. Baik. Sebab itu dalam kita tutup dengan satu surah lagi. Kita buka surah 59. Apa dah? Ayat 18 hingga 19. Kemudian ayat ni menjadi peringatan besarlah untuk kita. Surah 59 ayat 18 hingga 19. Baik, Imam. Baik, tafadhal. Surah apa tu? Al-Hasyr. Muka surat 548. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. Ayat ni cuba kita usahakanlah ingat. Perintah Allah. Allah kata kepada siapa ni? Istimewa ayat ni. Mana-mana ayat yang mula dengan macam ni, ayat ni istimewa sebab kita kena mengakulah kan. Kita orang beriman ke bukan ni? Kita termasuk orang beriman. Saya lah tu. Jadi bila kata ya ayyuhallazina amanu, ya ya saya, saya. Macam tu seolah-olah. Wahai orang-orang yang beriman, ya saya. Faham tak? Kalau kita kata wahai murid-murid, buat donor je. Wahai anakku, kan? Buat tak tahu, maknanya tu bukan anak dia. Aha. Jadi kalau ni siapa? Pencipta kita kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba ku yang beriman dengan aku. Saya lah tu. Ha, jadi kita kena apa? Bukti dia memang dia lah tu orangnya. Dia kena bawa. Perhatikan ayat tu. Apa nasihat Allah nak beritahu. Ha. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa ni? Takut lagi, hati-hati lagi, taat. Agar dapat apa? Terselamat daripada kena azab. Itu maksud takwa. Itu wiqayah. Anta ja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Itu engkau usaha untuk jadikan di antara engkau dan di antara azab Allah itu ada benteng penyelamat. Itulah kerja kita sekarang ni. Dengan amal kita adalah wiqayah daripada azab. Amalan kita semua adalah menjadi penyelamat kita daripada terkena azab. Sebab apa? Yang menunggu kita mula-mula tadi apa dia?
Wa fil akhirati. Tadi ayat surah 57 tadi kita baca tadi. Wa fil akhirati azabun. Itu dulu Allah mulakan sebab itu yang kemungkinan keramainya. Yang ramainya yang akan lihat dulu azab. Dalam kubur lagi. Dah kena dah. Sebab itu Allah suruh kita lindung. Allah kata bertakwalah, selamatkan diri daripada terkena azab. Itu usaha besar yang kita kena usahakan. Jadi kemudian cara dia apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap orang apa dia? Siap, persiapkan untuk apa dia? Persiapan hari esok dia. Jadi setiap hari kita kena tengok aku dah buat apa untuk persiapan hari kiamat nanti. Jadi wattaqullah, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah nasihat lagi, ni larangan pula. Wala takunu kallazina nasullah. Janganlah kamu jadi orang yang lupakan akhirat. Ha, nasullah ni lupakan pertemuan dia dengan Allah. Ha, fa ansahum anfusahum. Lalu kerana dia lupa, dia lupa Quran, sibuk tadi dia cari makan tadi lupa. Ha, wala takunu kallazina fa ansahum anfusahum. Lalu Allah menjadikan dia lupa kepada diri dia, bahagian dia nanti macam mana. Jadi ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik ni adalah termasuklah orang-orang yang kerugian di hari akhirat nanti. Jadi sampai sini dululah untuk ayat ni. Jadi mudah-mudahan ayat ni kita nampak an-nusyur ni yang penting. Ayat ni kan selalu orang fikir guna inilah dia ayat untuk menunjukkan kita kena apa dia? Bercuti ni. Bukan. Bukan ayat ni tu. Itu orang gunakan untuk tu ni. Ayat dia. Ni Allah suruh kita berjalan ni. Berjalanlah dia. Pergi seronok-seronok tak? Jalan untuk apa? Ni. Bersiap untuk kembali. Lagi banyak dia gunakan dunia ni untuk kebaikan, untuk apa? Akhirat itu lebih baik. Jadi okay, sampai sini dulu untuk malam ni. Aku lu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.